Alhamdulillah, karena kita diberi kesempatan untuk membuat lagu buat para semua diri kita sendiri. Senang banget dan kedepannya semoga lagu ini bisa membantu kalian juga. Iya, sama. Yes. Persiapannya yang penting tuh kayak menurut aku kalau kenyang suara aku jadi bagus. Kalau lapar suaranya jadi? Kalau lapar tuh bad mood jadinya soalnya. Jadi aku harus kenyang dulu. Makanya aku makan dulu, makasih kalian. Jadi apa persiapannya? Ya pastinya latihan nyanyi terus. Pakai apanya? Minus one. Terus nyanyi, coba nampingin ada ini. Terus coba mikir, terus ya persiapannya apa ngerti makna dari liriknya, mendalami makna dari liriknya biar nanti pas nyanyi juga dapet juga. Iya. Tambahan gak? Paling kita kalau udah kalau syuting sama itu kita sering latihan bareng-bareng gak kita, yang kita nanya apa nih, yang kita buat apa gitu sih. Aku sebenarnya ini banget sih, proud banget, sangat bangga. Aku kayak, wah, keren banget kak Kemala. Pokoknya keren banget guys, kita berdua benar-benar top lah. Aku merasa kayak, ih asik banget, kayak lo lucu. Keren parah. Kita menyampaikan tuh bahwa cinta bisa jadi rumit, tapi kita harus lucu. Yes. Jatuh cinta itu hal yang normal. Tanpa harus berbicara kita bisa jatuh cinta. Tanpa harus tahu satu sama lain kita bisa tahu kalau kita jatuh cinta. Guys, kenal guys. Pokoknya perasaan mata dan hati itu nggak bisa bohong. Hai buat para Magic Vipers, tunggu lagu terbaru kami. Aku Jatuh Cinta OS Magic Vipers tanggal 9 Desember. Halo para Magic Vipers, tunggu lagu terbaru kami. Aku Jatuh Cinta OST Magic Five tanggal 19 September bakal tayang di YouTube Indosiar. Dadah.